Beredar video memperlihatkan momen kocak seorang wanita membeli nasi kucing lauknya ikan teri satu ekor, viral di media sosial. Nasi kucing memang menyediakan porsi makan yang sangat sedikit. Mulai dari nasi, dan juga lauk yang cukup beberapa kali sendok saja. Namun, ada yang tidak wajar dengan apa yang dirasakan oleh penikmat kuliner satu ini. Akun TikTok Solovebella mengunggah momen jajan kuliner yang tak biasa. Diketahui jika akun bernama Bella itu sedang kulineran di daerah Yogyakarta. Namun, saat beli makan nasi kucing, lauknya di luar nalar. Culture shock di Jogja. Terinya satu hahaha, tulis akun tersebut, dikutip Viva Trending, 27 Juni 2023. Sebenarnya nasi dalam porsi nasi kucing itu masih wajar, namun lauk teri yang hanya satu ekor menurutnya tidak biasa. Pasalnya, rata-rata lauk teri pada nasi kucing lebih dari satu dengan campuran isian kacang. Netizen pun heran. Beberapa dari mereka memberikan komentar kocak atas video tersebut. Ada juga yang menyarankan untuk beli di warung makan lain. Rupanya makanan nasi kucing dengan lauk yang super sedikit rupanya hal yang wajar di daerah Yogyakarta. Hal itu diungkapkan oleh beberapa netizen.